Terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi Anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe, dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan, dan segalanya ada dalam channel ini. Apa kabar rakyat Malaysia? Nadi suara rakyat bergema di channel ini. Biar pecah, yang penting bergaya. Biar papa, yang penting hebat. Biar handsome, yang penting banyak duit. Apalah kau cakap ni? Bongkar, okay. Jangan malu-malu. Nah, bongkar, jangan malu-malu. Biar sampai terlonde. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita serius sikit ya. Hari ini hari Ahad, pastinya untuk bersama dengan keluarga. Aku pakai baju cantik hari ini sebab pergi gereja tadi ya. Okey, baik. Ada satu pendedahan yang baru saja diterima, amat mengejutkan seluruh dunia. Oh, putih bukan sekadar putih. Putih itu putih melati. Okey. Apa tidaknya Najib Razak kena saman lebih daripada 4 bilion ringgit Malaysia. Haduh. Dahlah kena saman oleh LHDN, tak habis lagi. Sekarang kena saman pula dengan SRC. Aduh, aku ingat dulu Najib Razak pernah mengeluarkan sumpah laknat. Cuma nak tahu sajalah, saja nak tanya. Apa hasilnya? Nampak gaya seperti hasilnya lebih bertambah ya. Ada interest. Jadi sekarang ini SRC International di Amerika Serikat semakin hangat. Apalagi yang makin hangat, SRC, 1MDB semakin hangat, SRC semakin hangat, LHDN semakin hangat. Tak satu pun nampaknya seperti seolah-olah dapat membantu Najib di dalam sumpah laknatnya. Aku taklah pandai sangat pasal sumpah laknat ni, tapi yang aku tahu, siapa yang salah lebih dilaknat. Apa komen kamu? Sila berikan komen, kita serius. Okey, ada orang tak suka bila aku ketawa macam tu, tapi memang perangai ni ketawa macam ni. Seperti juga kata kawan aku dulu, kalau memang dah pencuri, tetap pencuri. Kan? Tapi kalau dah memang baik, tetap baik. Walaupun kau jadi macam Robin Hood, kalau pencuri, tetap pencuri. Nasib baiklah bukan Najib. Najib bukan Robin Hood. Najib Razak orang yang hebat. Orangnya berpengaruh. Orangnya dikatakan di dalam berita yang lalu-lalu, kata walaupun Najib dan Zahid berada dalam kluster mahkamah, tak akan membebankan, tak akan menyebabkan, tak akan menjadi liability kepada UMNO dan BN di PRN Johor. Kita tunggulah 12 hari bulan. Tapi aku mendoakan jugalah supaya BN dan UMNO boleh menang. Kalau mereka bagus, menanglah no. Okey, so berikan komen kamu di dalam channel ini. Malaysia kita punya, cinta yang Malaysia aku. Kita jaga kita. Berita petang ini, SRC saman Najib Razak 1.18 bilion US dollar. Apa komen kamu? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak dan share kepada seluruh dunia. Bye-bye.